الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam di depan pintu yang belum menjawab salam pasti nyeri untuk bu ibu terutama ya. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah dengan kalimat thayyibah, dengan asmaul husna, saya tambahkan dengan istighfar dulu Pak ya, biar dapat ampunan dari Allah. Mangga Pak bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya baru melihat dengan nyata yang ngaji itu kebanyakan bapak-bapak. Biasana Pak, nu ngaji teh lobana ibu-ibu. Jadi nu loba asup surga mah komplek ieu teh sigana bapak-bapak sigana. Leres Pak. Amin ya Pak ya. Iya Pak, baru ini saya ngaji ya. Saya ngaji di tempat Cibiru Hilir, ibu-ibu banyaknya. Kemarin di UIN Bandung apalagi itu ibu-ibu kumpul, bapak-bapak dah enggak ada. Tapi di sini alhamdulillah saya merasa cek orang Jepang mereus, apa reus orang Jepangnya, sangat bangga ya. Bapak-bapak ini baru Pak, terus terang aja ya, saya memberikan materi ini Pak, bapak-bapak lebih banyak ya. Tapi ibu-ibu juga insya Allah lebih banyak juga Bu ya, ada di belakang gak kelihatan ini sayang ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus DKM
mukhlis mukhlisina lahuddin, bagus ini ya, dari surat Al-Bayyinah ya. Tempat orang yang ikhlas dalam beragama, begitu aja lah artinya ya. Tempat orang yang ikhlas dalam beragama, begitu yang bagus itu ya. Syaikhul kalamnya begitu. Wabil khusus pengersa Uda Helmi ya. Ini teman baik saya, Pak. Alhamdulillah saya merasa terhormat diundang ke sini. Mudah-mudahan kebaikan beliau menjadi ladang amal, ladang ibadah. Para pengurus RW, para pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat. Terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Itu nikmat yang paling berharga. Kenapa saya katakan begitu? Kita beriman, tidak diberikan sehat, imannya bukan bertambah. Kecuali Nabi Yusuf. Nabi Ayub. Ya, diberi penyakit, tapi imannya bertambah. Kalau kita ya diberi kurang sehat, itu kadang-kadang murung, Pak, sekurang Jepang. Ya, suudon ka Allah, ya. Diberi flu gara-gara kehujanan. Padahal bukan hujan mendatangkan penyakit, kan, Pak, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar, itu kan. Ya, kita bersyukur sampai saya diberikan nikmat sehat. Juga nikmat sempat. Banyak orang yang beriman, Pak, ya. Orang yang imannya bagus tapi sempat kesempatan untuk mempertebal iman kadang-kadang kurang. Tung jauh-jauh lah. Bersyukur Bapak, Bapak Ibu ya, dengan sempatnya datang ke masjid ini. Berarti itu nikmat sempat. Banyak orang sekitar gini Pak yang belum sempat datang ke masjid. Nah itu Pak ya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, kita manfaatkan untuk lebih banyak berzikir, mengingat Allah, lebih banyak bertaqarrub, sehingga iman kita menjadi bertambah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah Bapak Ibu membaca salawat. Salawat yang pendek saja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngan kade anu teu make sayyidina tong make teu make sayyidina antong ya. Allahumma sholli ala teu make sayyidina ulah ya. Silakan yang make sayyidina mangga, yang tidak make sayyidina juga mangga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngan peujeuh yang tidak pakai sayyidina jangan menggunakan Allahumma ente make sayyidina Muhammad pula ya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Bapak Ibu simkuring tebih-tebih. Eh bahasa Sunda bisa ya? Enggak apa-apa ya bahasa Sunda ya? Udah ya. Bahasa Sunda enggak apa-apa ya? Banyaknya Sunda ya. Biasa Sunda ya. Ya, simkuring tebih-tebih Pak di ujung, Pak. Di ujung. Ujung berung. Ujung Berung tempatnya di Komplek Panghegar. Alhamdulillah kita wasilahnya dari pengersa Uda Helmi bisa berkumpul, bisa bertemu wajah ya untuk menimba sama-sama memberikan yang belum tahu saya kasih tahu dan yang sudah tahu mudah-mudahan akan lebih tahu. Saya bukan mematahan ngojai kamri ya. Saya hanya sama-sama mengingatkan di antara kita, mohon maaf pada para asatidz, para ulama di daerah ini, di komplek ini, kalau saya ini adalah kurang berkenan. Saya mohon izin ya, hanya untuk sama-sama mengingatkan dalam acara ini. Yang pertama saya mengucapkan ingin bersilaturahim ya, kata orang Sunda mah, nyandak tapak tutur rasul, salaku abdi gusti nu maha suci, mengabdi ka maha suci insan ilahi robi sakumna di antara umat nu maha suci urang saling salam silaturahmi. Kata Nabi, orang yang suka silaturahmi itu adalah bakal diberikan banyak rizki. Amin. Loba baraya. Amin.
Itu adalah salah satu orang yang suka silaturahmi. Akur jeng batur sa gubernur, akur jeng batur sa lembur, akur jeng batur sa sumur, komodai akur jeng batur. Aduh, apal ibu maya. Pasti apal. Akur jeng batur sa kasur. Gara-gara silaturahim. Mudah-mudahan kita bersilaturahim melalui pengajian ini adalah menjadikan ukhuwah Islamiyah semakin terjaga, semakin terjalin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kita baru saja bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Jadi tanggal 17 kita kemarin sudah merayakan 17 Agustus 1445 yang ke-79. Jadi kalau kita ditanya kapan Indonesia merdeka, pasti tahu Pak ya, bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. Pasti tahu. Kalau saya tanya bulan 6 di bulan Masehi, pasti tahu Pak ya, jawabannya bulan Juni. Mikirkan aja ya, mikirkan aja. Bulan Masehi aja masih kena mikir ya. Kalau saya tanya bulan 7 di bulan Hijriah apa Pak? Bu. 50.000 Bu ayana Bu ya. Serius 50.000. Bulan 7 di bulan Hijriah. Telat. Telat. 50.000 ini benar Bu. Ayo Ibu, bulan katilu bulan Hijriah Bu, ada yang tahu? Telat juga. Ini udah Bu 50.000 ini saya siapkan ini. Saya kalau ngaji Bang Resa udah ya, udah ilmi juga begitu saya. Udah terjadi masuk ke kenceleng lah. Bulan ke-11 bulan naon Bu? November cenah. Bulan Zulqa'dah. Nah ini Bu ya, saya sering mengatakan saya sengaja apa bawa uang 10.000, kalau lagi banyak uang 100.000 itu biasanya ya. Tapi belum pernah ada yang bisa jawab langsung Pak, mikir udah lama gitu kan. Nah inilah ironisnya umat Islam ya. Yang notabene kalendernya adalah kalender Hijriah. Punten Pak Ngerasa ya, Kiai ini punten ini ya. Ini ironis ini kan, orang Islam yang notabene-nya adalah kalender Hijriah, tapi tidak hafal dengan bulan Hijriah. Saya ingatkan ya, bulan 1 bulan Muharram. Bulan kedua bulan Sofar. Bolehlah maca Sapar dan naon lah gitu. Yang benar mah Sofar, Son. Ditulisnya Sapar dalam ejaan Indonesia. Yang ketiga bulan Rabiul Awal, sebentar lagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 27, betul Bapak ingat ya. Pas, aduh Pak, sayang Pak udah kelewat tadi. 27 bulan Sofar. Kita akan masuki bulan kelahiran Nabi ya, bulan Rabiul Awal. Keun wae nyebutkeun mulud ge lah ya. Aya mulud ya. Bulan yang keempat bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Sili Mulud, cek orang Jawa eta. Bulan kelima bulan Jumadil Awal. Bulan keenam Jumadil Akhir. Bulan ketujuh tah tadi nu ditaros ke Simkuring. Bulan naon? Rajab. Nyebutkan Rajab mangga Pak ya, Rajab ge orang Sunda Rajab biasanya ya, Rajab. Ya. Kemudian Sa'ban bulan ke-8. Bulan ke-9, nah bulan yang penuh dengan berkah yaitu bulan Ramadan. Bulan 8, bulan 10 masa tak hafal. Terus Ramadan naon Bu? Sawal pasti. Aduh, terus Zulqa'dah yang terakhir Zulhijjah, Rayagung, cek orang Jawa, orang Sunda namanya bulan haji. Gitu ya. Harus hafal Pak ya. Orang Islam itu teh ya. Orang Islam yang notabene Hijriah tapi kadang-kadang tidak atau kurang hafal dengan bulannya sendiri. Bukan tidak wajib ya, enggak apa-apa, cuma era weh itu pala kira-kiranya. Era gitu ya seperti itu. Pakai masih juga enggak apa-apa. Jadi kita alhamdulillah Pak sudah merayakan kemerdekaan. Merdeka. Sekarang saya tanya Pak, apakah kita sudah merdeka? Sudahkah kita merdeka?
Ah, bingung juga jawabannya ya. Sudahkah kita merdeka? Secara syar'i kita sudah merdeka, bebas dari penjajah. Siapa yang menjajah dulu? Belanda, Jepang, Portugal. Portugis ya, Portugis yang menjajah kita ya. Bahkan Inggris juga pernah masuk. Kita udah merdeka, Pak. Tidak seperti Palestina sekarang sama Israel, kita doakan. Mudah-mudahan Palestina cepat merdeka ya. Itu kejamnya orang Israel itu ya, Yahudi ya, kepada Palestina. Tapi biarkanlah kita hanya bisa berdoa. Kalau kita ke sana malah ngari riwe, Pak ya. Kita pan jihad ke sana katanya. Ah, riwe, Pak ya. Kita mengadoakan sajalah. Boleh silakan dengan kunut nazilah, dengan doa sendiri silakan didoakan orang Kristen orang Palestina. Nah, jadi kita itu kalau kita bicara merdeka, Pak, itu adalah secara syar'i kita sudah bebas dari penjajah. Secara hakiki, ya, ibu pernah sok diambek usalaki, Bu. Ah, jangan merdeka berarti itu, Bu, ya. Bapak sok dibaudanku, istri, Pak. Ah, itu belum merdeka itu, Pak. Ya, iya, belum merdeka itu. Kalau masih istri buat baut, ya, cepet-cepet udah depan orang, itu belum merdeka itu, ya. Kalau istri, apa, suami masih kena ngambek, ya, dikurangan jatah sebulan, nah, itu jangan merdeka itu, Bu, ya. Jadi secara hakiki merdeka di sini adalah perang bebas dari hawa nafsu. Nabi bersabda, "Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Itu kata-kata Nabi. Ya. Wahai sahabat, kita baru pulang dari perang yang kecil. Padahal waktu itu perang Badar, Pak. Perang yang dalam sejarah Islam itu perang yang paling besar itu. Banyak korban. Tapi Nabi mengatakan kita baru pulang dari perang yang kecil ila jihadil akbar. Dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu perang yang besar? Perang melawan hawa nafsu. Nah ini Pak, hakikat merdeka itu adalah merdeka dari memerangi hawa nafsu. Pak, kalau bicara hawa nafsu, ada tiga yang berhubungan dengan hawa nafsu yang selalu mengiringi. Yang pertama akal dan pikiran. Yang kedua adalah hati. Dan yang ketiga adalah hawa nafsu. Diri kita ini, Pak. Dalam diri kita ini oleh Allah diberi tiga potensi. Potensi yang pertama adalah akal. Pikiran. Dalam Al-Quran ada kalimat ta'akilun. Ada kalimat tatafakkarun. Ada kalimat la'allahum yatafakkarun. Domirnya domir. Apa namanya itu? Muzakkar. Ya. Hua. Ada tatafakkarun. Domirnya domir ya. Itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah. Bapak punya akal. Ibu punya akal. Pasti. Sekarang apa yang merasakan bapak dan ibu punya akal? Bisakah abah, bapak dan ibu membedakan orang gila dengan orang yang tidak gila? Bapak merasa tidak gila kan? Ibu juga merasa tidak gila kan? Apa yang membedakan Bu, ibu dengan orang gila, bapak dengan orang gila? Ternyata akalnya Pak tidak berfungsi. Ini Pak, ilmu ini ya. Kalau saya melihat, menganalisa, orang gila itu punya pikiran. Saya memahami sesuai dengan pendapat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa akal itu adalah pikiran yang terprogram. Pikiran yang terproses. Bisa melahirkan akal yang sehat, akal yang berfungsi. Nah ini. Ya, jadi akal yang bapak, ibu yang punya akal termasuk saya itu karena pikirannya terprogram. Terproses bahasa MBA, saya ingat saja itu. Sekarang kita buktikan, orang gila itu punya pikiran, Pak. Nah ini ilmu ini ya, biar membedakan nanti di jalan, ini beda jeung orang-orang gila. Harus dijawab oleh kita ya. Orang gila itu punya pikiran, Pak. Pikiran pengen makan, betul gak? Pikiran pengen minum, betul gak? Pikiran pengen selamat, punya. Tapi karena tidak beraturan, akhirnya cara makan, cara menyelamatkan diri,
cara minumnya tidak beraturan karena akalnya tidak berfungsi. Satu waktu saya ke Subang, Pak, ya, bawa kendaraan. Ada orang gila di jalan, Pak. Saya pengen mencoba membuktikan secara empirik bahwa orang gila ini kalau saya tabrak, malah mau ditabrak padahal, Pak. Saya mencoba mau ditabrak oleh saya gitu kan, didekatin, ternyata dia menghindar, Pak, sama dengan orang kita. Tapi menghindarnya bukan ke pinggir, Pak. Menghindarnya kalah ke tengah. Nah, itu pikiran yang tidak terprogram, tidak terproses. Dia pengen selamat pikirannya, tapi menyelamatkan dirinya adalah tidak beraturan. Akalnya tidak berfungsi. Sama dengan hewan. Hewan itu punya pikiran yang disebut dengan insting. Instingnya apa? Pengen makan. Instingnya apa? Pengen minum. Sama. Tapi tidak punya akal. Tidak diberikan akal. Karena tidak terprogram. Nah, itu Pak bicara akal dan pikiran. Bapak, Ibu, kalau kita menggunakan akal terus, akan mengakibatkan sekulerisme. Nanaon ku akal. Tapi akal juga bisa membantu, Pak, dengan yang dihadapi baik dalam masalah agama, masalah hukum, dan masalah hidup, masalah kebudayaan, dan lain sebagainya. Akal berfungsi. Saya terkesan dengan cerita Abu Nawas, Pak, ya. Ini Abu Nawas ketika ditanya, salah satunya, coba Anda jelaskan, katanya. Sekarang, di surga itu katanya nanti orang makan, minum, enak, tapi tidak berak. Nah, itu, Pak. Jawabannya kira-kira gimana itu, Pak? Makan, enak, minum, enak, tapi tidak berak. Saya terkesan dengan Abu Nawas jawabannya ini, ya. Ternyata dijawab oleh Abu Nawas. Sampai raja pun bingung pada waktu itu. Ini gimana itu pertanyaan seperti itu? Dijawab, di alam kandungan katanya, bayi, ya, orok kata orang Sunda, Pak, itu makan, minum. Dari siapa? Dari ibunya. Apakah bayi itu adalah berak, Pak? Bayangkan kalau bayi berak dalam perut gimana kira-kira, Pak? Nah, itu katanya begitu, ya. Ini logika, Pak. Logika perlu juga. Akal perlu untuk menjawab. Tapi ingat, jangan berlebihan menggunakan akal yang nanti akan mengakibatkan sekuler. Ya, percaya ke Allah, Pak, kena, Pak. Ari Allah itu ada. Kalau ada, mana wujudnya? Logis ari Allah makan gitu kira-kira. Jawab lagi oleh akal, Pak. Kalau kita melihat yang ada tapi tidak ada, itu akal yang harus menjawab lagi, Pak. Kalau kita jalan di tengah hari, Pak, di tengah jalan aspal, itu seakan-akan ada yang menyala, Pak, ya. Ngagolak, kata orang Sunda, ya. Ngagolak. Dari kejauhan, kalau kita tengah hari itu, panas dalam di jalan aspal itu, ada yang mendidih, ya, nyala. Tapi kalau kita dekatin, ada nggak, Pak? Nggak ada. Bapak pernah kentut? Pasti, Bu, ya. Pernah hitut, Bu? Pernah, Bu, ya. Pernah kelihatan nggak itu kentut itu, Pak? Pernah nggak kelihatan itu? Nggak pernah, Pak. Ini untuk menjawab, ya, secara uluhiyah, tauhid dengan cara akal. Tapi hati-hati, kalau menggunakan akal kita akan sekuler, ya. Bisa-bisa kita tidak beriman nanti, Pak, seperti itu, ya. Bisa-bisa sholatnya kan dalam maknanya ingat kepada Allah. Nah, tekudu ruku, tekudu sujud, kan. Wes, ingat kan gitu kira-kira. Nah, itu, ya. Apalagi orang syariah, Pak, memahaminya. Dengan akalnya yang cerdas. Dalam ayat dikatakan, barang siapa yang dalam perjalanan atau sakit, pamangkana maridun au ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Sing sajal mana dalam keadaan tedamang, sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Orang syariah dipahami, kok cerdas itu apa? Tapi lain murid saya, Pak, lain. Ya. Cerdasnya orang syariah. Dia dari kosan ke warung, Bu, buka puasa. Saya tanya, kenapa Anda buka puasa? Kan perjalanan, Pak. Dari kosan ke warung. Nah, logis, Pak, ya? Logis, benar. Kenapa Anda berbuka puasa? Saya perjalanan, Pak, dari kosan sampai ke
warung. Nah, ini akibat menggunakan akal yang berlebihan. Tidak dibarengi dengan kaidah-kaidah cara menggunakan akal. Eta mah sarua jeung dilarang merokok di SPBU, Pak. Ya, kemudian Pak DKM bakar ban di SPBU. Boleh enggak, Pak? Dilarang merokok di SPBU ini. Kemudian Bapak atau pengersa udah ilmu bakar ban di situ. Kenapa udah bakar ban? Lah, yang dilarang kan merokok. Ya, saya kan bakar ban. Nah, itu. Jadi itu menggunakan akal yang tidak dibarengi dengan kaidah-kaidah atau korena-korena itu. Satu itu. Yang kedua hati, Pak. Hati juga hati-hati. Jangan terlalu hati itu berlebihan sehingga menjadikan dirinya fanatik. Nah, ini hati-hati, Pak, dengan fanatik, Pak. Ya. Jadi akal tidak menggunakan, menggunakan hati we gitu. Ya. Ini bisa biasanya tasawuf alirannya. Sufi. Ya. Orang sufi itu begitu. Hatinya udah dekat dengan Allah sehingga mengatakan la ilaha illallah cuma la. Selesai. Nah, maksudnya itu kira-kira, Pak. La. Sudah, itu orang sufi, Pak. Karena hatinya udah merasa dekat dengan Allah. Ini menggunakan. Pakai baju yang compang-camping katanya nyampe ibadah kepada Allah. Coba aja lihat, Pak, kalau orang sufi itu ya. Tidak menggunakan pakaian-pakaian yang apa yang semestinya untuk beribadah. Karena dia hatinya aja yang penting, kan, gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga, Pak, singkat cerita. Sampai jam berapa ini, Pak? Kalau tadi kebablasan nanti ya. Sampai jam 6 ya. Oke. Yang ketiga, Pak, ya. Dalam diri kita itu ada potensi hawa nafsu. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Hawa nafsu. Saya pengen mengedepankan jangan sampai dimanapun kita berada, baik di masjid, baik di masyarakat, baik di pergaulan dimanapun, di kampus dan lain sebagainya, jangan sampai hawa nafsu kita ini adalah menguasai. Hawa nafsu itu perlu, Pak. Bu, ibu punya hawa nafsu tuh, Bu? Punya tuh, KPG punya. Ya, Bapak punya hawa nafsu. Lamun teboga hawa nafsu, kumaha mun sare bareng, Bu? Ya, secara biologis, ya, enggak bisa, ya. Ada kita ini adalah hawa nafsu yang oleh Allah diperbolehkan. Bapak pernah lihat orang perang, Pak? Nabi juga punya nafsu, hawa nafsu ketika berperang, ya. Melawan musuh, tidak mengatakan punten, saya mau ngabacok, celek. Ya begitu, Pak. Ya. Tapi dengan apa? Dengan emosi di situ, ya. Hawa nafsu membabat musuh-musuh. Itu artinya apa? Hawa nafsu, ya, ada pada diri kita. Dan itu potensi. Yang tidak boleh itu adalah ketika hawa nafsu itu adalah tidak terkendali. Nah, ini. Ketika hawa nafsu menguasai diri kita dan tidak dikendalikan, maka itu akan rusak. Pasti itu, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Hati-hati, Pak, dengan hawa nafsu. Andaikan kebenaran itu, kata Allah, mengikuti hawa nafsu mereka. Nih, yang tidak terkendali hawa nafsunya, Pak, ya. La fasadatis samawati wal ardh, pasti, ini Allah mengatakan, pasti akan rusak di bumi, di langit. Wal ardh, dan di bumi, wa man fihinna, ya. Dan di dalamnya, di dalam langit dan di dalam bumi itu rusak pasti. Nafsu yang bagaimana? Mufassir mengatakan nafsu yang tidak terkendali, yang tidak dikendalikan. Makanya Bapak Ibu kemarin puasa itu adalah bukan menghilangkan hawa nafsu, Pak, tapi mengendalikan diri dari hawa nafsu. Hati-hati, Pak, ya. Kalau dengan hawa nafsu paternya udah Helmi, kalau badminton nggak benar itu, Pak, mainnya. Ya, paternya udah Helmi itu kalau badminton itu yang saya sebutkan namanya, Pak, ya. Kalau menggunakan hawa nafsu, ya, menguasai badminton nggak benar, Pak.
Contoh ini mah contoh real ya. Dalam apapun ya. Itu Pak. Ya. Bu ya rusak kalau hawa nafsu menguasai. Ingat hawa nafsu itu ada pada diri kita dan Allah ciptakan. Tapi harus dikendalikan. Orang yang hebat itu orang yang orang yang tidak mempunyai hawa nafsu. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Catat itu, Pak. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya masalah. Ya. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa menyelesaikan masalah. Maka datang ke pegadaian, Pak, selesai masalah. Nah, itu Pak ya, kira-kira begitu ya. Jadi itulah orang yang hebat itu. Orang yang hebat itu bukan tidak ada masalah, Pak. Orang pasti punya masalah. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa mengatasi masalah. Hati-hati, sama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah ada pada diri kita. Tapi kalau hawa nafsu itu adalah tidak dikendalikan, maka akan berimbas kepada hal-hal yang lain. Salah satu contoh. Orang ketika mengikuti hawa nafsu, Pak, berpikirnya picik. Sok aja kalau gak percaya, Pak. Berpikirnya picik. Bersikap dan berucapnya adalah kumacek manehna. Nah ini, Pak, hawa nafsu kalau mau saya, Pak, ya. Ke masjid, Pak, unggal waktu, ya, berjamaah. Ya. Tapi nafsunya belum dikendalikan, Pak. Ya. Akhirnya dengan enak menyalahkan orang, dengan enak ngomong, muncul ya sombong. Ya. Ini salah satu orang yang dikuasai dengan oleh hawa nafsu, berpikirnya picik ya. Kemudian ucap dan langkahnya adalah kumacek manehna, bener sorangan. Hati-hati itu, Pak ya. Hati-hati dengan hawa nafsu, Pak. Saya sini sering menyampaikan ini karena tidak terasa. Kadang-kadang kita ini tidak sadar, kurang menyadari bahwa hawa nafsu itu adalah menguasai diri kita. Ya, dimanapun itu, Pak. Ya. Kalau udah hawa nafsu itu menguasai diri kita, maka kita akan berpikirnya picik. Yang paling parah, Pak, orangnya ngerti. Ngerti orangnya berilmu. Agamanya tinggi. Ilmu umumnya tinggi. Tapi karena hawa nafsu menguasai, akhirnya dia itu tidak mau mengerti. Nah ini Pak, orang yang ngerti tapi tidak mau mengerti. Ya seperti itu Pak. Saya banyak Pak di masjid saya Pak. Ya di masjid saya ini orangnya ngerti Pak, ke masjidnya rajin. Tapi lamun ngomong song sangenana Pak, sudon. Ya itu di masjid saya itu, di masjid saya ini Pak ya. Nggak tahu kalau di sini Pak ya. Ya, karena apa itu hawa nafsu menguasai, Pak. Kamasite bukan zikir, bukan wirid, bukan baca Quran, malah ngobrol, Pak. Di masjid saya itu, Pak. Itu di masjid saya itu. Padahal kita itu ada ayat yang mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qomas sholata wa ataz zakata. Hati-hati itu Pak. Wal yakhsha illallah ya. Dan mereka tidak takut terakhir ini kecuali kepada Allah. Itu Pak, orang yang memakmurkan masjid itu lain ngobrol di masjid, Pak. Di saya pernah ditegur sama sesepuh, enggak enak itu dia, Pak. Enggak ke masjid lagi, Pak. Nah, itu hawa nafsu, Pak. Ya, bahkan di saya Pak di saya di masjid saya itu di imam ya, imam bacaannya fatihahnya kurang fasih. Ketika menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul enggak itu, Pak? Kalau bacaan Fatihahnya itu salah, Pak, salatnya tidak sah. Jadi makmum teh kudu pinter ya, Pak. Lamun kira-kira eta imam salah, terus mereka doang ya, tetap wae tidak berubah, jangan diikuti, Pak. Ya. Iya, karena kan salah jelas ya. Tapi kewajiban saya Pak udah mengetahui, udah menegur, udah memberikan nasihat. Saya udah bebas ya.
Bisi cek Allah temane, Sina Yusuf Ajaji tahu tentang makhraj huruf, tapi kamu diam saja, kamu yang dosa, bisi gitu pak. Saya udah menyampaikan, tapi ini akibat apa? Hawa nafsu mak menguasai mereka. Saya paling sebel lagi itu pak, kalau di masjid itu suka bawa anak-anak, tapi anak-anaknya dilepas. Ya, cek mana nama Cina? Diru Rasulullah, bawa Husain dan Hasan. Rasulullah malahin gitu, bawa anak ke budak teh, cekel budak teh pak, dibawa. Betul ada hadisnya. Nabi membawa cucunya Hasan Husain itu ya, tapi dipegang pak, tong dilepaskan, ya. Tong dilepaskan, budak kelompatan kali itu kadia. Nah itu di masjid saya, itu bang nggak tahu kalau di sini pak ya, nggak tahu udah kalau di sini. Saya tuh pengen budak mati salah pak, ya budak mati salah. Yang salah siapa? Kolotna, ya. Budaknya ditegur, curik, bebeja ke kolotna, ngomong kolotna gerapa? Aduh, ya aku malah lain-lain mikir atau kolotna gitu kan? Ditegur budaknya tercurik kan gitu kan? Bukan saya yang negurnya, bukan. Ada gitu kan orang. Nah ini, jadi kita yang memakmurkan masjid itu jangan sampai pada akhirnya ibadah kita itu sia-sia, pak. Ada etika, ada aturan, ya. Makanya kenapa kalau kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, itu menghormati. Walaupun di situ ada perselisihan itu. Tapi saya, karena untuk Abdul, maka di situ saya pakai. Begitu datang ke masjid, maka tahiyatul masjid dua rakaat, pak, ya. Itu saking apanya untuk menghormati masjid ya. Jadi masjid itu harus benar-benar membawa kita untuk ibadah dan kita bertakwa kepada Allah kan gitu. Ini yang lebih parah lagi pak di masjid saya nih, ini cerita aja nggak apa-apa ya pak. Saya jadi sharingnya di sini gitu ya, cerita saja ini mengedepankan khilafiyah pak ya, ikhtilaf ya, khilafiyah ya betul ya, masalah-masalah furu'iyah fikih itu dikedepankan yang berimbas pada ormas tertentu pak. Tahun 2002 katanya ya, dulu waktu saya belum kesana pindah ke Panggegar itu yang sekarang itu terawih itu katanya pernah datang polisi pak. Ini pernah datang polisi dari Polresta Bandung Timur dulu waktu polres dulu belum disatukan dulu, belum di merger. Polisi datang udah di sana ya mau terawih. Kenapa? Anu tadina 11 rokaat. Ya, 11 rokaat kemudian DKM-nya ganti dari ormas tertentu. Ya, diganti 23 tanpa musyawarah. Nah, itu Pak bayangkan, Pak. Tanpa musyawarah. Akhirnya berontak ya di situ. Pas ketemu akhirnya di situ ditengahi bahwa yang 11 wayahna begitu 8 rakaat pulang. Nah, itu Pak, ini akhirnya nih ya. Ini pengalaman-pengalaman mengurus masjid ini ya. Yang 23 rakaat salat tarawihnya, kemudian yang 11 maaf kata DKM itu kan pulang. Karena 23 mau meneruskan. Nah, itu kan. Jadi itu kan picik enggak itu, Pak? Picik kalau menurut saya itu, tidak mengakomodir ya. Masjid itu bukan untuk mengakomodir itu, untuk peperang, untuk pasea, seperti itu. Apa ini pak? Oh syuruk ya. Nah, gak apa-apa jam 6 aja lah, gak apa-apa. Gak terasa, udah ya kalau udah ngomong ini ya. Gak terasa ya. Padahal ini belum ada materinya, belum pak. Baru pembukaan ini. Baru pembukaan, belum sampai kepada kesana gitu kan. Singkat cerita aja ya. Jadi, waktu itu pak ya, yang 23 rokaat diteruskan, yang 11 rokaat pulang begitu 8. Jadi witirnya di rumah. Itu pimpinan tidak bijaksana. Dalam kaidah fikih disebut tasarruful imamu ya manutun bil maslahati arroiyati. Kan begitu imam itu. Pimpinan itu adalah harus memberikan kebijakan, membuat kebijakan yang bermaslahat arroiyati untuk jamaahnya. Hati-hati, Pak, ya. Ini kadang-kadang Nabi kan suka mendengar silat. Kalau mau jadi imam, lihat ke belakang. Gitu kan? Perhatikan jamaah. Iya. Yeah. Kalau jamaahnya jag-jag-jag-jag, gak apa-apa satu juz ya, satu rokaat gitu kan. Kalau jamaahnya itu adalah muda-muda, kuat. Tapi ini ada yang rempok kan, maaf. Ada yang sudah ini ya. Harus jadi imam itu maaf, harus dikondisikan dengan jamaah. Itu kata Nabi itu. Tadi kaidah fikihnya. Kebijakan imam itu adalah harus maslahat untuk jamaahnya.
Sampai ada datang ke saya, Pak DKM, dulu ke saya itu. Kena, ya imam itu cina, lama pisan menruku cina gitu. Namun sujud terakhir suka lama. Jangan dibawa Pak ketika berjamaah, maaf ini, saya sekilas saja ini. Jangan dibawa-bawa ketika menjadi imam, sampai sujud terakhir yang lama, maaf ini yang lama Pak ya. Bukan tidak boleh. Kalau sendiri silakan. Ini masalahnya ada penumpang Pak. Penumpang nanti protes kan gitu. Mending kalau protesnya sadar ya nggak apa-apa. Ini nggak ke masjid lagi Pak. Nah bisa bagian daripada kita membuat orang kapok ke masjid kan. Atau wah imam kita masuk nila sujudnya sok puyeng kurang lain sirahna. Itu kan kadang-kadang begitu. Ini maaf ya untuk imam maaf ini ya. Saya tuh pengen kepada Kemenag atau apa ya kota lah. Adakan sertifikasi lah. Ada penyerahan kepada imam-imam terutama dalam etika. Kalau hukum ada aturannya udah jelas ya. Tapi etika dengan hukum juga Pak itu adalah harus saling diterapkan Pak. Contoh. Secara hukum, secara fikih menutup salat itu syaratnya menutup aurat. Kira-kira begitu Pak ya. Menutup aurat. Aurat perempuan dari mana? Semua tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bukan tangan Bu ya, awas ya. Kadang-kadang salah perempuan itu. Tapak tangan. Jadi kalau ibu kelihatan tangan ini itu batal Bu, tidak sah. Ya. Jadi harus tapak tangan yang kelihatan, bukan tangan. Kalau tangan kelihatan itu adalah batal sholatnya itu. Karena auratnya terkelihatan. Jadi kedua telapak tangan dan muka. Hati-hati Pak, Ibu ya. Bu, sok diperhatikan ku suami Bu, lamun sholat Bu. Sok perhatikan tara Bu. Lamun kerwudu sok diperhatikan tara. Raka tau Bapak, temeratikan Ibu. Ya, ya. Itu kadang-kadang mau pakai, mau kena juga Bu, gadonya kelihatan Bu, bawahnya ini ya. Harus tertutup sampai sini. Nah, ini ya. Ini yang hadisnya begitu ya, perempuan ini. Nanti ini Pak, dicawat Pak ya. Istri yang suka, pakai mau kena, di sini nih adanya. Ini kelihatan. Ini muka itu ini Pak, sampai sini. Nah, itu kan muka. Kalau wudu Pak, wudu perhatikan Pak, istri anak kita. Jangan-jangan Bapak juga salah juga itu. Tangan yang dicuci itu kebanyakan dari sikut dulu Pak. Ya, saya lihat itu, sering saya lihat itu ya. Dari sikut dulu, dari sikut sampai ke tangan. Terbalik. Iya kan? Ya, wamsahu biru'usikum wa'aydiyakum ilal marofiq. Nah, mencuci tangan sampai sikut kedua sikut. Jadi bukan mencuci sikut sampai ke tangan. Awas Ibu. Bu, kalau wudu begitu enggak, Bu? Nah, Bapak perhatikan, Pak ya. Jangan-jangan Bapak juga sama-sama ini ya. Jangan-jangan ini ya. Hati-hati, Pak. Itu enggak sah itu. Terbalik-balik begitu, Pak. Itu Quran itu. Bukan hadis, bukan pendapat ulama. Ya. Wa'idiyakum ilal marofiq. Mencuci tangan sampai kepada siku. Saya sering lihat dari siku, Pak, ke tangan. Aduh, itu batal, Pak. Sholatnya tidak sah. Kalau tidak tahu. Nah, sekarang udah tahu nih ya. Untung saya dipanggil sama Uda ke sini. Jadi saya bisa berbagi ilmu, udah ilmu ya. Itu wudu hati-hati Pak ya. Apalagi maaf kaki. Itu kaki kadang-kadang seenaknya Pak, beri sisiulan gini kan ya. Dari mata kaki dulu. Salah Pak itu. Dari kaki dulu, ujung jari kaki ya, sampai kepada mata kaki. Awas buta ya. Kadang-kadang maaf ya, suka enak gitu dicuci gini-gini kan dari atas sampai bawah. Aduh itu. Maaf, pantesan sholatnya tidak berbekas ya. Karena syaratnya juga banyak yang ini maaf. Kalau di sini mungkin enggak ada ya kalau di sini. Hanya saya mengingatkan ya. Jadi sekarang Pak, itu Quran Pak, Al-Maidah ayat 6. Ya, nanti lihat Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Enggak usah ditafsirkan, enggak usah. Itu mah jelas. Ya. Kecuali yang ditafsirkan itu aulamas tumun nisa. Nah, itu mah ditafsirkan berbagai pendapat beda ya. Itu mah aya nu nyentuh teh dengan nafsu cenah karek batal. Lamun nyentuh wanita ketika wudu ya dengan selain muhrim maka batal kalau enggak pakai nafsu. Ya, tapi kalau enggak pakai nafsu mah enggak apa-apa, Pak. Nah, ini berpendapat itu silakan. Tapi kalau saya prinsipnya Pak pribadi setelah saya membaca pendapat para apa fuqaha itu yang penting menyentuh. Saya mah begitu Pak, arek make nafsu, arek maaf ini ya, yang berbeda pendapat, arek ke nafsu, pokoknya nempel. Logikanya apa? Ketika kesetrum, ya, listrik sedikit
ada enggak cahayanya, Pak? Tempelkan sedikit. Ada enggak? Ada. Sedikit aja trek gitu. Nyala enggak lampu? Nyala. Itu namanya adek. Adek gitu kan. Tahu adek, Pak? Adek dari yang nempel lah gitu. Yang penting saya bersih. Makanya saya kemarin waktu hisab ruyat itu kan udah ada hilal. Saya sepakat dengan Muhammadiyah itu. Terus terang aja, maaf ini ya. NU saya bukan tidak mendukung ya. Muhammadiyah saya sepakat itu. Yang penting udah kelihatan. Kok sampai 3 derajat ya. Jadi lewih, Pak, orang teh puasa kemarin teh, Pak. Lewih-lewih sekian jam lah gitu ya. Lewih. Muhammadiyah kurang. Nah, itu bedanya, Pak ya. Jadi kalau udah muncul hilal itu ya udah masuk itu namanya bulan berikutnya. Sama dengan begitu. Aulamastumun nisa, nempel dengan wanita yang bukan muhrim adalah batal. Kalau pakai yang pakai nafsu silakan, enggak apa-apa, Pak. Ya, acek Pak Yusuf wae cenah, yang penting nempel cenah untuk menjaga kehati-hatian. Nah, gitu kan. Sebab kalau yang tidak pakai awan nafsu nanti logika yang berjalan, Pak, nanti ya. Kadang-kadang saya berpikir udah ilmiah, dohiri itu lebih enak gitu kita memahami ayat atau teks hadis itu dohiri itu kan. Tapi kadang-kadang ayat tertentu saja, jangan semua ayat pakai dohiri. Sebab kalau pakai dohir ya, dohir ayat dipakai seperti aqimu shalah, dirikan salat, bingung kan. Kumaha salatna? Kalau tek ayatnya begitu. Kan ada hadis dijelaskan rukunya begini, caranya begini, seperti itu, contohnya. Tadi sampai mana saya, Pak ya? Ya, hawa nafsu tadi itu adalah jangan sampai kita menguasai diri kita ya. Karena sampai pada etika dan hukum tadi saya contohkan tadi ya. Bahwa di masjid itu perlu ada etika dan hukum, Pak. Etika dan hukum itu walaupun berbeda endingnya tapi sangat berkaitan. Ini ilmu, Pak. Bicara etika itu endingnya pantas dan tidak pantas. Nah ini catat ini, Pak. Bicara etika pantas dan tidak pantas. Bicara fikih atau hukum endingnya akhirnya bicara sah dan tidak sah. Tapi saya contohkan nih. Keduanya itu adalah akan saling mempengaruhi. Contoh begini, Pak. Menutup aurat salah satu syarat dari sholat. Kalau tidak tertutup berarti tidak sah sholatnya. Tadi udah contohkan perempuan. Sekarang laki-laki. Auratnya dari mana, Pak? Secara fikih. Dari pusar ila detuur. Ya, tuur. Ya, sampai tuur, sampai lutut. Oke. Itu adalah secara hukum ketika udah helmi sholat dengan menggunakan the color. Ya, color maksudnya gitu, Pak ya. Color dari yang menutup pusat. Pusar sampai lutut, sah sholatnya, Pak. Sah. Sekarang udah helmi, maaf, ngimaman di masjid pakai kolor wungkul yang menutupi pusar sampai lutut. Kira-kira jamaah bilang apa, Pak, ke udah helmi? Pasti begitu, kan? Kita udah helmi iragelona sini. Nah, ini, Pak, ini hati-hati. Etika dengan hukum itu walaupun berbeda endingnya. Wah, ini belajarnya lama ini, Pak, belajar seperti itu udah ya. Endingnya beda tapi saling mempengaruhi gitu. Yang tadi sholat ngimaman kan saya ukur pakai kolor yang menutupi pusar sampai ke lutut. Oleh jamaah disebut gelo. Padahal tidak gelo, sah sholatnya, Pak. Ya, sah sholatnya ya, cuma seketika tidak pantas, contoh itu, Pak ya. Kopiah bukan syarat sholat, Pak. Ya, bukan. Jang nutup rambut cenah ada anu rambutna eueuh kumaha. Nah, sopaya mah jang pantes ya. Jang pamantes. Tahu pamantes supaya indah. Khudzu zinatakum inda kulli masjid ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ke masjid itu harus berpakaian yang indah. Bukan yang mahal, Pak. Bukan apa sih deh ayatnya ya. Ya. Berpakaianlah yang indah ketika mau memasuki masjid. Kenapa dikaitkan dengan wakulu kesananya, Pak? Bagian bab makan, bab minum. Padahal di situ adalah ke masjid. Itu maknanya terbalik. Maglub dalam tafsir itu ya. Dibalik. Jadi ke masjidnya lain arek dahar gitu maksudnya kan. Lain arek minum kan gitu ya. Seperti itu. Terakhir Bu Awas nih. Wala tusrifu dan janganlah berlebihan kamu sekalian masuk ke masjid. Innahu la yuhibbul musrifin. Ada Bu di masjid pakai segala rupa dipakai. Gelang nasa meter sih bohong Bu dipakai ya. Kemudian pakai apa? Semua dipakai.
sehingga berlebihan. Jadi anu sholatnya lain arek sholat, Bu. Akhirnya ningali ibu-ibu. Duh, itu ibu-ibu pakai gelang mani panjang gitu. Itu kalung namanya kehandap, sehingga rantai. Itu. Ya, akhirnya begitu kan, Pak. Ini hati-hati, Pak. Etika dan hukum harus perhatikan ke masjid. Ya, itu adalah Qur'annya seperti itu ya. Pakai baju, Pak. Jangan pakai yang kira-kira mengundang yang tidak khusyuk. Saya pernah udah ya sholat di masjid UIN, sholat duhur nih, kan penuh dengan mahasiswa, kalau lagi mahasiswa lagi aktif. Begitu saya sujud, Pak, ini saya sujud ini, saya mau muntah. Ya, belum makan lagi kan, kan kalau makan habis duhur kan habis sholat. Apa ini? Bau apa ini kan itu? Saya ulangi lagi sujudnya, kemudian ini lagi, bau lagi. Begitu ditoong, oh ini kaki mahasiswa, bau. Betul lah ini kenyataan saya. Makanya saya ke mahasiswa, yang tidak pakai kaos kaki atau kaos yang bau, keluar. Saya begitu di kelas itu. Karena berbahaya ketika sholat, Pak. Ya. Gitu ya. Jadi karena kaos kakinya udah lama, gak dicuci, jadi kakinya bau. Begitu sujud, enak, Pak. Nah, ini hati-hati. Pakai kaos ya. Jadi yang indah, bukan yang mahal. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Perhatikan, Pak, etika-etika ya dan aturan masuk ke masjid. Itu saja barangkali lah, udah jam 6 udah ya. Udah waktu syuruk ini, saya takut menghalangi Bapak mau sholat duha ya. Karena ada hadis, hadisnya juga saya belum teliti ini, ada yang menanyakan kepada saya. Itu hadisnya itu sahih ya katanya. Karena kan barang siapa yang melaksanakan ya duha di waktu syuruk 2 rakaat, tapi dengan catatan habis subuh tidak diselangi lain-lain. Habis subuh nih Pak nih, Bapak di masjid, wirid, baca Quran, lain ngobrol Pak kan ya Pak ya. Kalau ngobrol mau jadi ibadah sampai waktu suruh kemudian sholat 2 rakaat duha sama nilainya dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Itu Pak, itu janji hadis itu. Saya mau teliti itu hadis itu ya. Tapi saya udah melaksanakan ya. Alhamdulillah setiap ini kalau ada waktu, kalau waktunya normal. Kalau keburu-buru mah ya Islam tidak memaksa Pak ya. Ada amalan-amalan yang lain. Itu saja barangkali Pak ya. Materinya dipersingkat saja lah gitu. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang bernilai haplah mubarakah, penuh dengan keberkahan ya. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal ibadah, menjadikan iman kita lebih kuat, lebih tebal ya, sehingga kita menjadi orang yang takwa. Karena akhirnya kita ini adalah ibadah untuk menjadi orang yang takwa. Semua manusia sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hati-hati Pak itu ya. Yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Jadi kita ke masjid ini dalam rangka supaya takwa kita ini adalah meningkat. Janji Allah kepada orang bertakwa banyak dalam Al-Qur'an. Salah satunya akan diberikan jalan keluar. Sesulit apapun, sesusah apapun hidup kita Pak, kalau kita bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar min amri yusra dan akan diberikan kemudahan urusan dalam urusannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini Pak janji Allah. Catat, janji Allah tidak pernah sulaya. Takwa sederhana Pak, datang ke masjid, sholat berjamaah awal waktu dan khusyuk. Itulah takwa. Saya pengen dulu-dulu pengen punya rumah dekat masjid Pak, berdoanya 4 tahun Pak ya, 2002 di Kabul, 2006 baru saya sekarang. Saya nanti udah lebih ke saya main Islatulahim belum ya, belum ya, nanti ke sana saya masjidnya ini rumah ini masjid ya dengan jalan itu. Alhamdulillah di Kabul Pak, dan di situ adalah kita terbawa baik Pak. Namun dekat masjid mah pasti kebawa baik Pak, mual-mual ya. Jadi namun terbangun subuh teh era Pak tah gitu ya, terus ada ngong ngarepin iman teh ke masjid era tah. Anu boga banget ya tam. Oke, itu aja barangkali ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya sebagai manusia yang kadang hilap, kadang keliru dan kadang salah. Ya, kata orang Jepang begini, bilih aya luhur saur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah tu matak ngaraheutkeun kana manah bapa sareng ibu. Pribados pineda dia punten samudaya kalepatan, samudaya kahilapan, samudaya
kesalahan. Pada diampunkan Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bobot sapanon carang sapakan, bobot pangayon timbang tarajuna, aya di anjeun sadayana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah ini ciri khas NU, Pak. Ya. Sekian dan mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong dimasukkan aja, Pak. Karena tadi enggak ada yang bisa menjawab ya. Alhamdulillah. Aduh, undan bangsa. Barakallahu. Terasa dah. Terima kasih, Pak. Senang ya, Bapak-bapak banyak, Pak. Enggak. Alhamdulillah bagus bener manajemen. Wes gue di siniran kabeh, Gus. Terima kasih. Ya, jadi malam Jumat. Mungkin malam enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.